Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, saudara-saudaraku? Dimanapun berada, semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nih, kita lagi di butik. Apa Vanili? Oh iya. Ini bawa. Vanili, ya, dua bawa. Vanili sudah ada hilal. Sudah ada hilal. Hilal mulai kelihatan ya. Nunggu ya. Hilal mulai kelihatan. Tuh. Di sibuk tuh. Udah mulai sibuk. Bismillah ya, doain. Nih, sekarang cuaca panas banget di Padang. Panas banget. Tapi Padang sih emang panas ya. Nah, pas banget kita udah ada subscribe skincare. Pas banget. Dan kita juga mau panas-panasan ke pulau. Semoga kita terlindungi dengan sunblock dari F Skincare. Itu F Skincare itu day cream-nya bagus banget karena ada sunblock di dalamnya, ada vitamin, ada moisturizer, ada BB cream juga di dalam satu kemasan day cream. Juga aman buat ibu menyusui, ibu hamil. Aman buat ibu menyusui, ibu hamil. Ibu baru hamil, ibu akan hamil, ibu setelah hamil aman semuanya. Aman, tua muda aman. Guys, laki-laki guys. Perempuan aman. Ini kita lagi di butik mau keluar. Mas, tunggu ya, Mas. Dadah, Mas. Dek. Dadah, Assalamualaikum. Ya, Dek. Ya Allah, panas banget. Di mobil. Mobil. Oh, panas banget. Nih. Saya habis sholat. Kamu tadi ada konektor ini? Jadi belum pakai sunblock. Saya nggak pakai sunblock hari ini. Sekarang ini maksudnya. Karena tadi habis sambil duduk. Jadi nanti buat saudara semuanya, kalau udah beli F Skincare, habis ambil uduk, setelah selesai ambil uduk, pasang lagi sunblocknya. Karena walaupun kita di dalam ruangan, itu kena lampu UV, ultraviolet, itu mesti di filterin dengan sunblock. Ini kita lagi di jalan mau kemana? Cerah banget hari ini. Cerah banget. Sama bantalnya. Tidak sakit? Enggak. Sudah terbiasa? Biasa. Minta sayang? Dira yang sakit. Iya, Dira. Kakak, dedek. Pada gak mau dicium. Kakak, dedek pada gak mau dicium karena perih dia kena ini. Oh, enak tau. Kok enak? Geli. Ini kita lagi di jalan mau ke rumah sakit. Sekarang jadwal kita check up ini, check up Dede Utun, Vivo Junior ini. Lihat. Nih, kita lihat perkembangannya. Hitungan apa ya? Ini minggunya. Iya. Hitungan minggunya udah berapa minggu ya? Harusnya hari ini 26. Lebih. 26 lebih ya, mau iya. 27 nanti deh kita lihat perhitungan iya. Dokternya. Sama kita nanti dokter. Kita mau USG, apakah sudah bisa USG 4 dimensi hari ini, nanti kita lihat ya. Aduh. Penasaran saya. Aduh, kalau di ada sesuatu aplikasi, yang penasaran saya pengen lihat. Ada aplikasi, di aplikasi itu Hi Mom. Oh, di aplikasi saya. Lihat di port apa? Apa ya? Di 4 dimensi ya. Oh, 4 dimensi itu. Gitu. Oh, udah bisa lihat di 4 dimensi. Dia nyaranin lihat di 4 dimensi ya gitu. Ya. Oh. Kalau di aplikasi kan dia duluan hampir seminggu. Oke. Okay. Ikutin kita ya. Ini kita udah mau sampai ke rumah sakitnya karena dari butik itu dekat banget ke rumah sakit. Penasaran bagaimana bentuknya nanti
Yes, check it out. Konektor. Halo. Oh, ini kita sudah sampai di rumah sakit. Kita disambut oleh Bu Ade yang selalu menyambut kita kalau di rumah sakit ini. Alhamdulillah. 26 atau 27 gitu lah. Enggak ada mual-mual. Lewat. Ini lantai 2. Ini kita mau registrasi dulu. Oh, oke. Okay. Lagi mengukur tensi, lagi dicek tensinya dulu. Ini prosedur standar setiap rumah sakit mau cek kan. Tensinya normal ya, normal tensinya. Sekarang mau ngukur berat badan. Badan saya malu sih timbangan. Pasti berat lah. Beng. 55. 55,2. 0,1. Belum hamil berapa? 45. Paling berat. Tapi enggak apa-apa, masih cantik, gemoy. Lagi nungguin dipanggil. Nunggu dipanggil. Mamanya hanya juga lagi periksa di rumah sakit yang sama. Wow, udah gede tamburnya. Udah 19 kemana ya? Oh iya iya iya. Pagi juga mau periksa. Itu Yuka. Mana Yuka? Oh itu Yuka. Ini kita mau cek. Kasihkan ngobrol gak kedengaran dipanggil. Sorry ya suster. Tadi mau ikut orang mau buka nih. Kita sudah di ruangan. Halo dok. Izin ya dok. Dokternya cantik kan? Iya, Kak Viko. Dokternya masih muda. Iya. Ditemenin, thank you. Kita lagi lihat hasil USG-nya. Ini dengan dokter Yola. Yang pertama ya. Oh. Tapi hidungnya pesek di situ, Dok. Masih tutup tangan. Di jari-jarinya ya. Iya, dia gitu ya. Di mana tahu berubah, kita lihat lagi. Kepalanya udah meningkat kepala. Oh, kepalanya udah ke bawah ya, maksudnya? Ya. Tapi masih bisa muter-muter. Posisinya udah di bawah. Oh. Jadi nggak sungsang. Kan kalau sungsang bokong yang di bawah kan? Oh, iya iya iya. Kalau mau normal gimana? Kalau normal bagus kepalanya. Bisa ya? Nih, mudah-mudahan nggak berubah. Masih perempuan. Masih perempuan. Masih perempuan. Belum berubah. Maunya perempuan apa laki-laki, Bang? Penting sehat ya. Iya, yang penting sehat. Yang penting sehat. Yang penting sehat. Tuh, hidungnya mancung. Oh, tidungnya. Oh, tuh. Gerak tuh dia. Itu hidungnya. Enggak pensek kok. Nah, ini tangannya. Oh iya iya. Yang bibir atasnya menyanyi. Karena kan seksi yang kayak gitu. Ya, orang malah di filler. Bikin ya. Apalagi cewek. Iya iya iya. Jeli-jeli. Oh, si seksi itu. Ketubannya bagus ya? Ketubannya bagus, Dok. Heeh, banyak. Telur rebus aja, cumil. Iya benar. Maksudnya empat butir itu dibagi ya, Dok? Iya, pagi 2, sore 2. Pas lapar itu sore. Lapar sore juga boleh. Terus minum susu rebus juga. Sekarang susunya apa? Yang bagus apa sih, Dok? Sebenarnya nanti buat sampai buat menyusui. Sebenarnya mereknya terserah aja sih.
Tadi pemeriksaannya ada masukan dari dokternya untuk menambah berat badan si Dede Utun Hippo Juniornya, berat badannya harus ditambah. Katanya harus banyak-banyak makan protein. Sehat-sehat ya Bu. Ibu berdua sehat-sehat ya sampai lahiran ya. Apa? Apa? Aja itu. Dia foto meeting. Oh, heeh, heeh. Jadi kita mau runtur dulu, mau lihat ruangan yang mana yang mau dipilih. Nyamannya yang mana kita lihat dulu. Mulai bayar kredit. Kok bayar kredit? Bayar angsuran. Kalau udah cocok bayar angsuran. Maksudnya, oh di DP-in ya. Dulu ya. Maksudnya. Makanya saya bingung mulai bayar kredit. Oh. Jadi saranin sama dokternya banyak-banyak makan protein. Disarani telur, telur sehari 4. Ini malah kita, telur sehari. Boleh dong makan pempek telur. Boleh, boleh, yang penting ada proteinnya ya. Saya tuh makannya banyak. Tapi saya kan tiap sebentar makan. Tapi roti apa enggak ada proteinnya justru. Sayur sama buahnya udah aman. Cuman untuk menambah berat badan tuh emang dari protein. Ya, menambah massa otot juga. Oh iya. Setelah ini minum susu 2 kali ya. Demi ya. Iya. Ya, usahain ya. Malam sama demi anak kita, sorry. Insyaallah bisa normal, doain ya, guys. Ya, karena tadi menurut penglihatan dokter tadi itu posisi anaknya bisa untuk kelahiran normal. Tapi apa sih yang bilang? Iya, dari waktu kita yang check up kemarin juga gitu. Karena dokternya di bawah. Insya Allah ya. Kelahiran normal. Ada kita udah di ruangan yang waktu itu lihat tuh. Kemarin kayak anaknya cewek kayak ini. Iya, hanya kemarin waktu di sini tulisannya ada. Jadi orang cocok. Hanya anaknya cewek ya. Oh. Nah, ini pilihan ini ruangannya. Masjid Raya. Oh, ada view-nya ini masjid. Ini apa? Pas masjid. Butik juga kelihatan dari sini. Kelihatan enggak? Kelihatan laut. Situ. Semen padang. Ini lahiran nih, jajan. Kita udah lihat ruangan dan ini pilihan ruangan kedua tadi di situ. Apa? Ini ketemu temennya. Tuh, nah dia kapan? Pertanyaannya dia kapan? Iya benar. Kapan? Dia kapan? Sudah selesai. Alhamdulillah, check up-nya hari ini. Buku? Kan di situ. Udah tadi. Oke, hasil print-printan. Udah enggak ya? Di buku ya yang biasanya. Oke, kita sudah selesai. Alhamdulillah sudah selesai. Kita dari rumah sakit. Semua berjalan dengan lancar. Dan pemeriksaan tadi Vivo Junior juga semua alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Ada nasihat dari dokternya agar banyak makan protein. Selebihnya insya Allah aman. Aman sentosa. Amin. Nih. Ini segede. Ini segede. Saya diangkat-angkat ya. Kepalanya udah di, kepalanya udah di bawah sini. Kepala. Iya. Padahal tadi saya mau lihat yang empat dimensi itu. Bibirnya. Bibirnya. Bibirnya monyong. Nyampe butik sore-sore masih ini. lapar guys. Nih tuh ada sup itu, coba liatin ini dulu tuh. Mantul.
Lapar juga. Ah, ini protein nih. Kentang tuh karbohidrat. Iya. Ini boleh lah pakai karbohidrat tuh. Protein tuh. Jangan malas-malas makan protein. Ngemilnya tekwan roti. Tekwan itu daging loh. Ada daging. Daging. Ada daging. Ada. Oh, ada daging. Daging ikan. Ah, daging cengkir. Ikan cengkir. Kan protein. Enak, mantap. Duh. Lupa saya tadi ada skin lupa. Makanlah. Oh, itu. Mantap. Makan keke. Ini mangkok ke. Kurang garam gak sih? Enggak asin. Enggak ya? Sumpah jangan suka asin. Gak tau. Ini gak asin. Ini gak asin ya? Eh, tau gitu tadi diangetin dulu ya. Biar panas ya. Iya. Mau dipanasin. Mana tuh? Masukin lagi? Boleh masukin lagi ya? Kayak kurang. Tunggu kayak di angin dulu kayak. Nah, ini udah diangetin lagi. Yuk, mari kita coba. Gak apa-apa. Weh, mantap kok gomok. Konyo. Tambah juga puas. Hah? Karena diet adalah sesuatu yang fana? Ya. Kok gitu? Lebih saya. Bisa. Fandri, coba Fandri. Kau coba lah Fandri ya Fandri. Fandri. Fandri coba Fandri. Fandri batu noteng Fandri. Kau ada yang padek Fandri ya? Hah? Hah? Ya. Oke, sampai di sini dulu cerita kita hari ini. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, saya mau lanjut makan dulu ya.